yang ditanemin sama Bang Jino, sosok pejuang tangguh untuk keluarga. Pasti kebun bayam di daerah Kampung Gebang kebanjiran. Dari beberapa petak lahan orang digali, digarap sama Bang Jino. Tuh, ini punya berapa orang Bang Jino kebun? 3 orang. Oh, alhamdulillah Bang Jino ya. Yang penting mah ada kemauan aja Bang Jino. Ini lokasi ada di Kampung Gebang. Boleh nih kalau yang ada investor buat sosok-sosok Bang Jino yang ngasih-ngasih kayak alat-alat buat pertanian, silahkan diterima nih. Rajin guys orangnya guys. Nah, cuman sekarang lagi kena hujan. Nah, mau tanya Bang Jino, kalau kena hujan bayam bagus gak sih? Kurang bagus. Oh gitu. Pada bolong, uleran, kadang mati. Oh. Ini enggak ya. Semua tumbuhnya ya. Begitu kan. Gantung dianya. Kadang mendep. Bantut yang kebuang. Oh gitu. Dengan yang dikonsumsi sia-sia Bang Jino ya kalau kita ngebonnya nih. Mulai dijual juga. Oh. Sabar lah intinya. Sabar, tawakal, ya memang berdoa. Iya. Itulah hidup petani. Nih guys nih Bang Jino nih guys nih. Sosok petani kebun ayam kangkung yang ada di Kampung Gebang. Kebunnya milik orang lain tapi dia rela tuh ngegarap-garapin guys dari beberapa orang. Tuh rumahnya guys juga tuh. Sini sampai bisa nyekolahin anak SMA. Oh amin banget nih berkah. Sosok perlu ditiru, perlu dicontoh. Masa. Nah, udah emang begitu bang yang bersusah bang ya. Masa. Coba mau minta saran-sarannya bang buat orang-orang gimana bang nih? Ya kita selagi masih hidup jangan pernah putus asa. Iya bang. Harus berjuang. Iya. Utamakan kepentingan keluarga. Bang. Selalu berdoa. Amin bang. Dan kepada Allah. Iya. Diberi kesehatan, mudah rezeki. Amin bang. Itu aja intinya. Kalau orang hidup jangan pernah putus asa lah. Terus berjuang terus demi keluarga. Tuh guys menginspirasi tuh Bang Jino tuh. Sosok masih muda, enggak pakai pandang malu, enggak malas, yang penting ada duit Bang Jino ya. Bisa ngerokok, bisa makan, yang penting anak sekolah yang pertama mah. Buat kaya mah nomor 2. Satu sehat. Kesehatan nomor 1. Setelah sehat, apapun yang kita makan pasti bisa. Apapun kita nyari jadi, kalau pasti kita bisa. Amin. Tuh, Bang Jino. Jadi Bang Jino, besok kalau Bang Maknum Subrek ada rezeki, insya Allah Bang Jino ya. Dari konten-konten Bang Jino ini mudah-mudahan nih guys nih investor juga yang pada mau ngasih silakan mau pupuk-pupuk Bang Jino terima dengan senang hati sosok tangguh berjuang kebun ya amin ya, terima kasih Bang Jino guys ini kontrakan Bang Jino diundang ini guys nih kontrakan Bang Jino banjir guys. Di pinggiran kota Bekasi, Tambun Utara, Kampung Gebang, Desa Satria Jaya.